Selamat siang bosku. Kembali lagi bersama saya Santo Bengkel. Dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengukir ban motor menggunakan alat yang sederhana. Dan alat-alat yang kita perlukan adalah kayu, potong kayu, silet, korek, dan tali. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Oke bosku, dan kayunya yang tadi itu kita buat seperti ini bosku. Langsung saja kita pemasangan silet, dan siletnya saya menggunakan yang merek ini. Kalau mereknya sembarang aja ya bosku, dan saya kebetulan tadi nemunya cuma merek ini di kios. Ya, kita potong dua bosku. Gunanya macis untuk membakar supaya siletnya pas dibengkokkan tidak patah ya. Begini dia tampilannya bosku. Langsung kita ikat menggunakan tali yang sudah disiapkan tadi. Ikatnya kasih kuat ya bosku, supaya dia tidak geser. Ya, jadi bosku, langsung saja kita praktekkan ke ban motor. Simak terus videonya. Oke bosku, ini dia ban motornya. Dan yang saya ukir ini ukuran metik ya, ukuran 14. Langsung saja kita praktekkan. Sangat mudah ya bosku ya. Wah, kayaknya sudah selesai bosku. Kurang lebih begini hasilnya. Sangat
sangat cepat dan mudah ya. Cuman dengan alat begini saja kita langsung bisa membatik ban motor. Oke, sekian videonya bosku. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bosku. Salam kuku hitam.